of Pertamina Sumbaksel. Tepuk tangan untuk Ibu Rami. Oke, dan kami Sriwijaya TV Goes to School with Pertamina kembali dilaksanakan dan diikuti oleh 200 siswa SMK Negeri 3 Palembang yang berada di kawasan Bukit Besar. Pelatihan jurnalistik televisi ini mengajarkan peserta tentang proses pembuatan berita televisi, di antaranya pembuatan naskah berita, reportase, teknik pengambilan gambar dan video editing. Usai dikenalkan tentang pembuatan berita televisi, 200 peserta selanjutnya diajak mengenal Pertamina, mulai dari bisnis hulu hingga hilir Pertamina, yang dipandu oleh pihak Communication and Relation Pertamina Mor 3 Sumbaksel. Artinya, barang subsidi ini harus kita peruntukkan untuk orang-orang yang memang taraf kehidupannya di bawah kita. Kalau dalam hitung-hitungan gaji, pendapatan, itu maksimal 1,5 juta. Ya, orang yang pendapatannya 1,5 juta. Sriwijaya TV Goes to School with Pertamina tidak hanya memberikan edukasi mengenai dunia jurnalistik televisi. Pelajar juga diberi kesempatan untuk menampilkan ekstrakurikuler di sekolah mereka. Tim Liputan Sriwijaya TV.